Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya para teman-teman di channel Burnoon City. Para teman-teman, kita berjumpa lagi. Insyaallah sehat semua ya, dalam melakukan segala hal aktivitas ya. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Semoga Allah memberikan umur kepada kita ya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya para teman-teman. Ya para teman-teman, seperti biasa para teman-teman, jangan lupa di like, subscribe dan komen ya. Nah, yang belum subscribe, tolong di subscribe sehingga channel ini akan terus berkembang dengan baik para teman-teman. Oke para teman-teman, utamakan keselamatan Anda dan kesehatan Anda para teman-teman dalam melakukan sesuatu hal aktivitas yang selalu berjalan setiap hari dan setiap pagi para teman-teman. Ini suasana di pagi hari Jumat ya, suasananya juga ramai ya, juga ramai selalu ya. Dengan cuaca yang cerah para teman-teman, bagaimana keadaan kawan-kawan yang di sana? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa kita ya, jangan lupa berdoa kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa bersedekah ya, itu adalah obat segala-galanya ya para teman-teman. Bersedekahlah dengan harta kamu sendiri kepada orang lain. Bersedekahlah ya, apabila kita mendapat lebih ya, siapa tahu orang lain tidak mendapat apa-apa para teman-teman. Insya Allah dengan kita bersedekah kepada orang itu, kita akan ditambahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para teman-teman. Ada sebuah cerita para teman-teman, di masa-masa di saat pandemi ya, ingatkah Anda di saat pandemi ada kawan-kawan kita dan ada saudara-saudara kita yang sakit ya, yang tidak bisa melakukan aktivitas karena kesehatannya kurang sehat para teman-teman, apalagi dengan kantongnya juga kurang sehat. Jadi kita berbanyak bersedekah sehingga orang itu, orang yang kita tolong itu akan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, para teman-teman, bersedekah itu bukan saja dengan uang ya, bisa dengan yang lainnya. Seperti kita lebih mendapatkan sedikit rezeki ya, kita bisa sumbangkan kepada orang itu. Nah, dari itulah kita dapat mengambil hikmahnya. Tidak lama para teman-teman, kita akan mendapat rezeki lebih banyak lagi dari seperti biasanya. Makanya jangan malas-malas bersedekah, apalagi hari Jumat ya, apalagi hari Jumat yang dikatakan Jumat Barokah ya. Bersedekahlah sebanyak-banyaknya, walaupun kita ada lebih rezeki, makanya bersedekah ya. Itulah yang membuat jembatan kita nanti menuju surga.
jembatan kita untuk menuju surga para teman-teman. Bukan sekarang para teman-teman ya, jangan salah. Di saat nanti kita di Yaumil Mahsyar, itu yang dikatakan oleh ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama. Nah, dari situ kita dapat mengambil semua hikmahnya. Makanya kita juga harus bagi-bagi orang yang dewasa ataupun yang sudah tua, ikutilah majelis taklim ya, ikutilah majelis taklim supaya kita tahu bagaimana yang terbaik buat kita, ya kan? Karena umur kita ini belum tahu para teman-teman sampai kapan dan bagaimana keadaan kita. Jadi kalau Anda ingin lebih baik, lebih tentram ya, dari dunia sampai akhirat para teman-teman, bersedekah ya, para kawan-kawanku, para teman-teman saya yang berada dimanapun Anda berada, dengarlah dan ambillah hikmah apa yang saya bilang ya para teman-teman. Nah, mau Anda senang dari dunia sampai akhirat, bersedekah dan berbagi-bagilah ya, insyaallah kita akan menang. Bukan di dunia aja yang menang, di akhirat nanti juga akan menang insyaallah ya. Dan juga jangan lupa salat para teman-teman. Nah, oke. Para teman-teman dimanapun Anda berada, dengan hari Jumat ini kita akan mengambil semua hikmahnya ya, bersedekah dan berbuat baik. Jangan lupa sholat 5 waktu para teman-teman. Berdoalah kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan juga kepada saudara yang jauh di sana. Dengan kita berdoa, insya Allah mereka akan menerimanya dengan selapang-lapangnya ya. Amin. Semoga yang nonton video ini akan selalu diberikan umur panjang, dimudahkan rezeki, dan bermurah hati. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke para teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan di pagi hari Jumat ini. Di lain waktu, di lain kesempatan, di channel yang sama kita berjumpa lagi ya para teman-teman. Oke, jangan lupa di like, subscribe dan komen sehingga channel ini akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam Bernon City.